Alright, nice to see you all. So today I'm going to discuss about how to make a reference, bagaimana membuat referensi. Referensi itu ada yang di dalam artikel, namanya body atau in note atau in text citation, ada yang di daftar pustaka, ada juga yang di footnote. Namun sekarang kebanyakan yang ada adalah artikel dengan citasi yang ada di in-text dan juga daftar pustaka. Sekarang jarang ditemukan penggunaan citasi yang menggunakan footnote. Okay, and let me share the screen. Let me share the screen. Can you see the slide, anyone? Yes, can, sir. All right. Ini Mbak Aida dari mana, Bu Aida? I am from Mojokerto especially, but now I stay in Pare. Stay in Pare, okay. So many students from Pare, eh? How many? Yes. 50 students from Pare. I'm glad to see and to know that. All right, without further ado, going to talk about Mendeley. Ada yang pernah mendengar Mendeley sebelumnya? Mendeley sebelumnya ada? Ini ada siapa aja ini? Bu Aida, Bu Romla, ada Kevin, Jauhar, Najwa, ada... Banyak kan hanya muncul backgroundnya ya. Ada Apri Dianti. Are you from Pare as well? Mute ya. Suaranya gak kedengar. Oh, yeah, I'm so sorry. Actually, my hometown is Kepulauan Riau, but right now I stay in Pare. No, stay in Pare as well. BEC. Yes. All right. Graduated from BEC. Okay, I was in Paris as well at that time, long, long time ago, about 2001 or 2002, when I was still in Gajah Mada University. I had a holiday and I came to Paris about, yeah, I've been there about 2 months. I was in holiday. Nice to see you all. PEC. My wife was also from PEC. All right. Saya mau ikut-ikutan. Okay. Ini tadi sudah diterangkan sama Bu Elok. Yang Bu Elok juga dosen kita. Saya dulu pernah di UGM, UST, UNY, UNES. Alhamdulillah. Alright, Mendeley. Mendeley is a reference management program. Di bagaimana program mengelola referensi. Program mengelola referensi. Mengelola acuan. Acuan itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang di-inode di dalam tubuh artikel, ada yang di daftar pustaka. Kemudian kelebihannya apa aja? Bisa digunakan di MS Window, kemudian bisa menampilkan metadata. Metadata itu profil atau ya biodata sebuah artikel ya. Seperti penulis, kemudian judulnya apa, kemudian abstraknya apa, kemudian referensi yang digunakan apa, itu bagian dari metadata. Kemudian kelebihan yang lainnya juga bisa untuk backup dan sinkronisasi data. Bisa sebagai apa itu library ya, perpustakaan kita. Nanti kita kalau mau nyari data, nyari referensi langsung masuk ke Mendeley. Kemudian it is smart filtering and tagging, itu untuk bisa memfilter dan mengetag penulis yang tulisannya kita kutip. Jadi ini bagian dari integritas sebuah
tulisan ya. Tulisan itu dikatakan integritas, berintegritas kalau ketika kita mengutip tulisan orang lain, entah itu dari buku, dari jurnal, dari majalah, dari internet, itu kita sematkan, kita tuliskan referensinya, acuannya, sumbernya dari mana. Bagian dari tanggung jawab menulis. Kemudian bisa PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Kemudian kelebihan yang lainnya bisa impor dokumen, kemudian integrasi, bisa menggunakan MS Word, Linux, OpenOffice, atau apa itu, Mac atau Apple, iPhone, iPad, dan lain sebagainya. Mengapa penting? Karena ini bisa untuk melacak sejak awal itu kira-kira ada yang bilang begini, teori ini itu dari siapa? Dari mana? Itu kita bisa melihat pentingnya adanya reference management ini. Kemudian membangun jaringan, terkoneksi suatu ide. Oh ini saya punya gagasan tentang tulisan ini dan kira-kira siapa aja yang pernah menulis ya? Ya, tokoh-tokoh siapa, pakar-pakar teori-teori yang mana yang pernah dikeluarkan oleh seorang pakar, itu kita bisa membuat jaringan interkoneksi. Kemudian menunjukkan di mana posisi temuan penelitian. Oh, ini dulu pernah ditulis pada tahun ini, kemudian oleh ini, ternyata ada tulisan berikutnya. Kemudian reference management itu menunjukkan validitas argumen. Tidak hanya ngomong, tapi saya ngomong seperti ini tuh ternyata ada yang pernah ngomong sebelumnya, pernah menulis sebelumnya, itu menunjukkan validitas argumen. Kemudian menyebarluaskan pengetahuan. Kemudian berikutnya memberikan penghargaan pada penulis yang kita kutip. Ya, ada yang sudah pernah menulis sebelumnya, masuk kita lewatkan begitu saja. Kemudian menghindari plagiasi. Plagiasi itu mengutip orang lain tanpa tanpa menulis menuliskan ulang tulisan orang lain tanpa kita menyebutkan sumbernya itu plagiasi. Kemudian menegakkan etika akademik. Dan yang terakhir sebagai kriteria penilaian akreditasi. Ini dalam akreditasi jurnal itu ada salah satu kriteria penilaian yang mana dilihat artikelnya ini menggunakan referensi apa ya? Apakah konsisten menggunakan APA ataukah IEEE atau yang lain. Itu menjadi bagian dari penilaian akreditasi jurnal. Kemudian versi Mendeley itu ada yang versi desktop. Versi desktop itu Anda tidak perlu menggunakan internet ya. Selama Anda sudah menginstall, download Mendeley-nya, dan kita bisa gunakan secara offline tanpa menggunakan internet. Sementara yang baru namanya Reference Manager atau Mendeley for Reference Manager. Nah, ini kalau desktop itu tahun 2019 sampai ke belakang. Sementara yang Reference Manager banyak digunakan setelah tahun 2019 sampai sekarang. Lebih mudah karena sekarang juga banyak yang terkoneksi dengan internet ya. Nah, ada beberapa gaya ya, beberapa gaya, gaya mereferensi. Bedakan ya antara style atau gaya dengan tools atau alat. Nah, gaya referensi itu ada yang namanya ABA. Ini banyak digunakan ya. Ini yang sejauh ini paling banyak digunakan ya secara dunia, secara global. Itu namanya APA atau ABA, American Psychological Association. Kemudian ada yang namanya MLA, Modern Language Association. Chicago, Turabian, atau tadi saya bilang IEEE. Kemudian ada Harvard, dan lain-lain. Penggunaan apakah APA, MLA, Chicago, Turabian, dan lain sebagainya itu tergantung nanti Anda mau menulis tuh ke jurnal mana, ke jurnal apa, atau universitas kita menggunakan apa, itu tinggal kita mengikuti gaya apa yang digunakan.
Kalau Unisula atau English Education Study Program, we are using APA 7 edition. Something like also EduLit Journal, our journal, EduLit namanya, itu juga menggunakan APA 7 edition. Ciri-cirinya APA itu ada penulisan nama belakang, cuma saya Khoirul Anwar, nama belakangnya ditulis dulu Anwar, ya diikuti koma C, C titik itu. Kemudian nama depan boleh ditulis dengan inisial C. Kemudian apabila terdapat nama penulis yang sama dalam daftar pusaka, ditulis secara berurutan dari tahun yang paling lama, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Something like this one. This is the examples, or these are the examples of ABA, 7 edition. Ada tahunnya, nama penulisnya dulu, Ningsih, koma, kemudian nama depannya atau nama tengah di ERE itu nama depan, kemudian R itu nama tengah, Ningsih nama belakang. The role of customer cultural value itu judulnya sampai ke Kudus Branch. Sementara dalam APA kalau menulis jurnal itu ditulis miring sampai ke volume 10 itu volume atau volume. Number two ini number, not number ya yeah, number. Kemudian jadi jurnal itu ada nama jurnal kemudian diikuti volume diikuti nomor. Setelah itu ini harusnya naik ini. Setelah itu setelah koma ini halaman ya yeah, halaman. 1 sampai 18 ini halaman. Kemudian diikuti kalau 7 edition diikuti DOI. DOI itu apa? DOI itu nomor identik dari sebuah artikel. Jadi ketika kita mengklik link ini, kita akan masuk ke profil dari sebuah artikel. Nah, DOI itu Digital Object Identifier. Lengkap dari HTTP sampai halamannya. Kemudian kalau yang berikutnya ini juga penulis dengan tidak hanya satu penulis tapi satu, kemudian dua, tiga, empat, lima. Ini ditulis semuanya. Kalau penulisnya lebih dari atau sampai 21 itu maka tidak harus ditulis semuanya. Tulis sampai beberapa penulis kemudian dikasih koma dan titik 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 sampai yang kemudian ditulis nama penulis yang terakhir. Kemudian ada yang MLA style dan sebagainya. Chicago style saya tidak akan secara rinci ya, nanti Anda bisa bertanya kemudian. Kemudian ada reference management yang berbayar itu namanya EndNote sama Revox. Sementara kalau Mendeley dan Zotero dan lain sebagainya termasuk yang gratis, free. Fitur-fitur yang dalam Mendeley itu ada library, reference, kemudian nanti ada tools, Mendeley on the web, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah teman-teman sekarang menggunakan atau sudah bisa menggunakan Mendeley? My question is that can you use Mendeley or have you applied Mendeley in your writing? Hello, everyone. I haven't. Ada yang pernah menggunakan sebelumnya? Jadi yang pertama dilakukan adalah Anda perlu melakukan installing. Kalau memang belum, saya coba dari ya. Enggak pernah, baru dengar. Baru dengar ya. Ya. Jadi for your information that actually you as a student of English Education Study Program nantinya di akhir atau final projectnya itu Anda membuat penulisan publikasi artikel di sebuah jurnal. Nanti jurnal entah itu peringkat
akreditasi Sinta A, Sinta 2, Sinta 3 sampai 6 atau yang lain itu. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa ada jurnal yang mewajibkan Anda itu untuk menggunakan Mendeley. Nah, maka ini juga perlu tahu caranya. Kemudian, oke, saya tunjukkan. Jadi yang perlu Anda perlu lakukan adalah pastikan Anda masuk ke website mendeley.com. 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 Ya, kalau bagus lagi Anda sekarang sedang menggunakan laptop bisa mencoba. Oke, di sudah mendeley.com. Kalau Anda belum belum punya atau belum download, pastikan mendownload dahulu ya. Download dahulu. Saya coba sign out dulu ya. Sign out. Menunjukkan caranya mendownload. Install. Yang saya katakan tadi bahwa Mendeley ada dua jenis, ada yang desktop, artinya Anda tidak perlu menggunakan internet, ada yang reference manager, yang mana Anda perlu memastikan bahwa Anda harus online agar bisa menggunakannya. Halo, Adik. Nah, Anda pengen ikut aja. Nah, kalau mau mendownload, klik download here, and then you will find the tool download now for Windows. Klik download now for Windows. Nah, nanti Anda akan melihat ada yang bisa sedang di-download. Nah, kalau sudah di-download, nanti Anda bisa klik. Ini contoh yang saya sudah mendownload ya. Klik ini, kemudian setelah itu klik only for me atau user. Klik install. Nah, tinggal Anda menunggu terus proses of installing. Nah, karena tadi saya sudah mendownload sebelumnya, maka ini ada kata retry ini. Jadi saya tidak perlu melakukan installing ulang ya. Karena saya sudah melakukan installing. Nah, kalau sudah installing, nanti akan muncul di desktop Anda. Nah, ini akan muncul di desktop ini sehingga ketika sudah terinstall muncul di desktop, lalu diklik ya, klik logo atau tanda logo Mendeley ini ya, klik dua kali akan muncul. Biasanya kalau di awal-awal Anda akan diminta untuk melakukan register atau registrasi. Ya, kalau Anda diminta untuk melakukan registrasi, tinggal Anda nanti ketika registrasi, tinggal Anda mengisi, memasukkan email, dan kemudian passwordnya. Oke, kalau sudah begitu, sudah akan terbuka seperti ini ya. Sudah terbuka, Anda bisa, jadi ada banyak tool di sini. Ini termasuk yang Mendeley Reference Manager atau disingkat MRM. Anda bisa menambahkan import files from computer. Tadi klik import file from computer, kemudian cari file file contoh ini ya, file artikel. Artikel ini jika sudah ditemukan artikel artikel jurnal, klik open. Maka file tadi akan masuk di
references ini atau apa itu namanya library, your own library in Mendeley. Oke, udah masuk ini tadi ya, yang baru saya masukkan ini tadi. Kemudian setelah itu apa aja yang perlu Anda pastikan agar Mendeley ini juga nanti akan masuk di MS Word Anda? Caranya pastikan Anda klik tool, kemudian install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, ketika sudah seperti itu, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, Anda bisa klik Get It Now. Nah, ini Anda bisa menambahkan data Anda untuk masuk di Mendeley site. Saya nambahkan yang pastikan Anda mengisi yang ada tanda bintangnya. Nah, kalau sudah begitu muncul tampilan seperti ini, kemudian klik Open in Word. Open in Word. Word. Nah, karena tadi saya sudah melakukan penambahan di MS Word, Anda bisa langsung ini di klik No. Dan kalau memang baru akan bisa langsung ke Word ya. Nanti pastikan Anda masuk ke MS Word. MS Word. Nah, MS Word. Nanti kalau sudah diinstall Mendeley site akan seperti ini. Nah, tapi kalau baru masuk dan belum terinstall, Anda bisa klik Insert. Kemudian setelah itu klik get at this one, get add-ins. Akan muncul seperti ini, maka kemudian cari hingga atau tuliskan Mendeley. Enter. Nah ini Mendeley site. Lalu klik add. Nah. Klik continue. Nah, kemudian masuk Mendeley site di sini. Nah, teman-teman, di sini ada sudah muncul, Anda bisa klik Mendeley site. Lalu get started. Nah, ketika masuk Mendeley seperti ini, pastikan Anda mempunyai akun di Mendeley. Kalau belum punya, bukan nanti dia tadi di awal ketika installing Anda register. Ini akun saya. Bentar ya, saya lupa passwordnya. Oh ini. Oke, saya share screen lagi. Okay. Ya, masuk.
Nah, Mendelesite kemudian muncul, agak usah take the tour ya, take the tour, dan akan diajak untuk melihat fitur-fitur di dalam Mendelesite. Nah, kemudian ketika Anda menulis artikel, contohnya ya, artikel bawah ya. Contohnya artikel lah, satu paragraf atau satu kalimat. Nah, yang namanya in-text citation atau citasi atau kutipan di dalam teks itu, ini artikelnya, judul artikelnya, ini cuma umpamanya judulnya ini artikel, judul artikel. Nah, judulnya, dan ini di dalam, di bawahnya inilah body atau tubuh artikel. Maka ketika Anda mau menambahkan citasinya, kutipannya, pastikan kursornya terletak di sebelum titik ya. Sebelum titik, bukan setelah titik. Karena saya beberapa kali menemukan mahasiswa itu ketika membuat citasi itu ditaruh di setelah titik. Maka seolah-olah di luar artikel itu. Maka pastikan sebelum titik. Nah, kemudian Anda bisa menentukan stylenya ya. Tadi ada stylenya apa aja? APA, ada Chicago. Nah, Anda bisa memilih. Nah, yang terbaru dari APA adalah 7 Edition. Anda bisa mengubahnya stylenya. Ini ada pilihannya. Kemudian ada IEEE, ada Vancouver, ada APA, ASA, ada 6 or 7 edition, nature, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihannya. Nah, ini pemilihan gaya ini tergantung dari jurnalnya apa. Dia menggunakan pedoman tulisannya, pakai apa reference manajemennya, atau kalau itu perguruan tinggi, perguruan tinggi tersebut pakai apa. Kalau kita pakai apa? ABA, American Psychological Association. Tuh ya. Kemudian tadi ya, pastikan kursor ditaruh sebelum titik. Kemudian klik references, pastikan berada references. Anda mau memasukkan apa ya? Artikel saya ini terkait dengan kurikulum, struktur kurikulum Merdeka. Atau mau yang tulisan saya terkait dengan ini, The Effectiveness of Problem-Based Learning Method by Using It. Oh, coba ini. Maka, kemudian klik Insert Citation. Klik Insert One Citation. Nah, maka tertulis di sini Satya Satya Gumelar. Satya Gumelar. Atau ditambahkan ini. Nanti dengan itu bisa. Nah, ketika ada ND, no date, ini pastikan Anda, no date ini tahun ya, harusnya ada, maka Anda bisa mengeditnya. Kurka ini ya, kurka dicari di sini, kurka ini, kurka. Kurka. Nah, Anda bisa mengeditnya. Ini tambahkan karena ini tadi ND, karena di year itu tidak ada tahunnya, maka Anda bisa menambahkan tahun di sana. Tahun katakanlah 2020. 2020. Setidaknya ada tahunnya ya. Kemudian Anda bisa melengkapinya ya. Kurka ini kurka siapa? Contohnya namanya Ahmad Kurka. Ahmad Kurka. Ditulis Kurka Ahmad. Kalau mau menambahkan, saya press shift and enter.
Shift and enter. Maka akan muncul berikutnya. Khairul Anwar. Kemudian ditulis Anwar. Apa ini? Ya, kalau sudah. Dan sudah ada di sini. Nih, jadi pastikan metadata dari file itu lengkap ya, untuk memastikan hasilnya nanti outputnya, baik itu output yang ada di citation, kutipan di dalam artikel, maupun output yang ada di daftar pustaka. Nah, ini tadi ya. Kita di klik lagi untuk memastikan refresh. Atau cari yang lebih lengkap. Contoh yang Applied Linguistics and English Language Teaching. Nah, akan muncul ini ya. Tambahannya ini kalau penulisnya ada dua. Ini ada dua. Oh, tambah satu lagi. Ini juga bisa. Nah, ini untuk yang ini tadi belum lengkap. Saya ini untuk dua referensi ya, dua referensi dalam satu artikel, satu kutipan. Jadi ada satu kalimat, sementara kalimat itu ada dua artikel yang berkata tentang hal yang serupa, maka Anda bisa menambahkan dua referensi ini. Satu sampai sini dan dua ini. Untuk penulisannya ini otomatis ya. Untuk penulisannya ini kenapa pakai and simbol? Karena di dalam kurung, berbeda dengan ketika di luar tanda kurung. Maka pakai and, and. Dan juga bisa dipersilakan untuk mengedit secara manual juga bisa ketika dibutuhkan. Oh, udah memasukkannya. Nah, kalau namanya di depan, namanya ini artikelnya Hansir ya, Hansir atau menurut Hansir, Hansir, menurut Hansir, tadi Hansir, Hansir. Nah, ini Hansir. Nah, maka secara manual Anda tulis Hansir ini dan Hansir yang sendiri dihapus tinggal tahunnya. Tinggal tahunnya. Nah, muncul tahunnya. Hansir, koma. Artikel adalah bla 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 bla. Nah, itu jadi ada pengutipan sitasi yang ada di belakang setelah kalimat, ada yang di depan menurut Hansir kemudian tahun, ada yang satu penulis, ada yang dua penulis, ada yang tiga penulis. Coba cari yang tiga penulis ya. Sementara Anwar, nah, saya cari Anwar apakah ada. Anwar. Nah, ada. Sementara Anwar, tapi ini penulisnya cuma dua. Saya cari contoh yang tiga ya. Tiga. Nah, ini tiga. Bagaimana munculnya? Maka munculnya hanya nama Ziandos et al.
Nah, aslinya penulisnya ada tiga. Apa saja nama Zendos, Fadl Anwar, Nesi, dan dari Iran. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ketika di depan ini juga di cut. Ctrl X cut, kemudian ditaruh di depan. Nama Ziandos et al. Titik. Kalau di dalam kurung, nama Ziandos et al. Titik koma tahun 2020. Tuh, penulisannya. Karena et al. Mengatakan bahwa atau stated that, claimed that, said. Kalau menulis sumber atau previous research atau previous articles, teori-teori sebelumnya, Anda bisa menggunakan present tense. Gitu ya. Jadi ini penggunaannya, penulisannya sitasi di dalam tubuh artikel. Bagaimana untuk memunculkan daftar pusakanya? Anda mengklik titik tiga di kanan atas ini ya. Kemudian klik Insert Bibliography. Klik Continue. Maka apa yang Anda tulis di dalam tubuh artikel referensinya, tadi dari Senos, Korter, Kanser, dan Nemaziandos akan muncul di sini. Anda bisa menuliskan di atasnya references. References. Atau reference bibliografi juga bisa, tergantung dari jurnal yang Anda tuju. Ya, di bawahnya harusnya nempel di sebelah kiri. Nah, munculnya seperti ini otomatis ya. Apa yang Anda tuliskan nama-nama tulis di atas di dalam tubuh artikel akan muncul di bawah the bibliografi atau reference list daftar pustaka. Ini sudah lengkap. Nah, ini gaya tampilan seperti ini menggunakan ABA 7 edition. Kalau pengen diganti boleh. Dilihat terang banyak. Taruh. Anak kecil boleh lihat. Oke. Mau ganti, tentunya ini sudah pakai APA 7 Edition, mau diganti, klik Citation Settings, lalu Change Citation Style, coba diganti dengan IEEE. Update Citation Style. Nah, maka munculnya akan seperti ini kalau kalau IEEE pakai pakai angka ya 1 2 3 4 sementara yang APA tadi berbeda dan APA cenderung cenderung alphabetical. Alphabetical itu urut urut dari huruf A B C ke bawah dari atas A kemudian ke bawah namanya ya urut. Jadi yang ini akan berubah menjadi 1 2 tiga dan nama Ziandos untuk yang ini berarti ini akan berubah menjadi lima itu untuk menyelipkan insert citations in the body of the articles and also reference list caranya seperti itu menggunakan Mendeley. Demikian yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau sudah pada tidur. Oke, okay, thank you. That was Pak Hoiril, okay, ya, dengan aplikasi Mendeley.